marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan dan pengantar kami. Oleh karena kepada kita telah diwahyukan apa
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan dan pengantar kami. Thank you.
Oh,
Kita selesai dulu.
Saudara-saudara terkasih, dengan hati marilah kita mohon kepada Tuhan Allah
Sekarang saatnya kita memperbarui janji baptis. Ini tempat ini. Saudara-saudari terkasih, berkat misteri Paskah dan selanjutnya, maka saya sebagai saya dengan janji, marilah kita memperbarui janji baptis. Dengan janji itu dulu kita telah menolak setan dan perbuatan-perbuatannya dan terjadi pengakuan Allah dalam gereja Katolik yang kudus. Jadi, apakah saudara-saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Apakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua tipu muslihatnya? Ya. Apakah saudara menolak kejahatan dalam diri saudara sendiri dan dalam masyarakat? Ya, saya menolak. Percayakan saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan kita dari air dan Roh Kudus dan telah menganugerahi kita pengampunan dosa. Semoga dengan rahmat-Nya Ia menjaga kita satu hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dilanjutkan dengan percikan. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa di Surga yang telah memberikan Yesus Kristus supaya dari kematian agar kita dapat menemukan hidup sejati kepada-Nya. Agar mereka bersama-sama mentik dan dijual
Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, dengan karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan ibu di kekasih. Thank you.
Maka engkau ya Bapa yang berkuasa, dengan tangan Kristus Putra Tuhan kami, kami menyambut persembahan korban kudus yang tak bermuda ini. Kudus ini boleh diobjek. Yang kami persembahkan kepada-Mu pertama-tama untuk gereja yang kudus dan katolik. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan Maulid yang amat suci saat Tuhan kami Yesus Kristus menjadi manusia. Sebab saat Tuhan kami Yesus Kristus sebagai manusia bangkit, kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tak terawat, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan San Yosef mempelainya serta para rasul dan para martir yang berbahagia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sebilang kau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu, luputkanlah kami dari kemana lagi dan terimalah kami dalam tawanan para pilihan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon sebilang memberkati menerima persembahan ini sebagai korban yang pantas yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu. Pada hari sebelum menderita sengsara, dia mengambil roti dan dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menghadap terlalu kepadamu Allah Bapa yang Maha Kudus, sambil mengucapkan syukur kepadamu, dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terima dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Aku mau misteri bangkitan.
Saudara. Mari kita nyanyikan doa kepada nama Yesus. Thank you.
Saya tidak melihat uang dari sini. Melihat teks. Silakan uang. Jadi nanti di rumahnya begitu ya. Jadi setelah doa penutup ada mendengarkan apa? Silakan. Oh, no.